Kemudian manakib yang kedua, manakib seorang kekasih yang bijak, kekasih yang ada di atas jalan kakek moyangnya yang lurus, seorang yang tunduk kepada Tuhannya, As-Sayyid Al-Mutawadhi Al-Muhab Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Idrus bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Idrus bin Ali bin Muhammad bin Syekh Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman, dan terus nasabnya bersambung hingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Tarim sebagaimana Habib Salim dilahirkan di kota tersebut, bertepatan pada tanggal 13 Ramadan tahun 1352 Hijriah, dan beliau terdidik dan tumbuh di hadapan ayahnya Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Syahab, dan di hadapan kakek beliau Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syahab, dan di hadapan ibundanya As-Sayyidah Sidah binti Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Faqih. Beliau menuntut ilmu di Rubat Tarim, bahkan beliau mengambil sanad bacaan suratul Fatihah langsung kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan beliau mengambil ilmu ke beberapa guru Habib Muhammad Al-Mahdi Asy-Syatiri, Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, Al-Habib Salim bin Hafid, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf, Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang beliau ambil ilmu dari mereka. Amal-amal beliau setelah wafat ayahnya pada tahun 1400 Hijriah, beliau melanjutkan majlis-majlis ayah dan kakeknya seperti majlis maulid, majlis raha di beberapa tempat di kota Tarim. Bahkan setiap bulan Ramadan beliau mengisi raha dan mengaji Al-Quran di Masjid Al-Mas, dan salat taraweh di Masjid Al-Imam Umar Al-Muhdar. Beliau juga mengurus akad nikah di kota Tarim dan mengurus ziarah turbah setiap Jumat subuh, dan beliau meneruskan dengan mengajar di Rubat Tarim dan memimpin madras di Rubat setiap Sabtu dan Rabu di waktu subuh. Begitu juga beliau mengurus pelajaran di pondok pesantren Al-Fiqhi di kota Tarim. Dikisahkan ketika Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Saqaf Jeddah datang ke kota Tarim, di dalam ziarahnya beliau meminta Habib Abdullah bin Syahab untuk berdiri dan memberikan tausiah kepada hadirin. Akan tetapi beliau beralasan dengan berkata, "Lastu ahlan litahadduthi bihudurikum." Aku tidak pantas memberikan nasihat dengan hadirnya engkau. Kemudian Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Saqaf Jeddah berkata kepada beliau, "Anta ainu Tarim." Engkau adalah tokoh kota Tarim. Oleh sebab itu sampai saat ini beliau dijuluki Ainu Tarim. Beliau juga memiliki beberapa sifat, yaitu zuhud, wara, tawadhu, dan menyenangkan hati orang lain dengan akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan cara pendahulu-pendahulunya yang saleh dari keluarga Ba'alawi. Bahkan sifat yang beliau miliki belum pernah kita lihat dimiliki oleh orang lain, seperti tawadhu dan menyenangkan hati anak kecil dan orang tua yang mulia ataupun yang biasa, dan tidak pernah lepas dari wajah beliau senyuman yang bercahaya ketika ditemui orang ataupun disalami orang. Bahkan beliau akan bertanya kabarnya dan mendoakan baik terhadapnya. Beliau juga suka diam. Andaikan kita duduk bersama beliau, maka kita tidak akan mendengar cacian, celaan, gunjingan terhadap seseorang dari lisan suci beliau. Dan beliau selalu membuka rumahnya setiap hari bagi orang yang mau berkunjung kepada beliau tanpa rasa bosan, meskipun usia beliau saat itu sudah tua. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau sangat semangat menghadiri acara-acara, khususnya acara pernikahan, dan menghadiri salat dan pemakaman jenazah dari segala golongan, yang dekat ataupun yang jauh, yang kaya ataupun yang miskin, yang terkenal ataupun yang tidak terkenal. Beliau juga selalu tepat waktu tanpa telat, meskipun terkadang ada beberapa acara dalam sehari, sampai-sampai 4 acara sekalipun beliau hadiri tanpa telat. Beliau juga peduli dan semangat
dalam menuntut ilmu dan memperbagus tulisannya dan berakhlak kepada orang lain serta sabar atas gangguan. Dan beliau sangat sabar meskipun banyak penyakit saat usia beliau tua. Di tahun-tahun terakhir umurnya, beliau selalu berada di Kota Tarim, bahkan tidak pernah beliau keluar dari kota tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil ruhnya yang mulia bertepatan pada malam Senin tanggal 17 Jumadil Akhir tahun 1439 Hijriah di usianya yang ke-87 tahun. Jenazahnya disolatkan oleh banyak orang yang diimami oleh putra beliau sendiri Al-Habib Ahmad dengan wasiat dari beliau.